Saya atas nama Ketua Peace and Love Jakarta mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita semua dalam lindungan keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Serta jika selama mempersiapkan acara Natal ini ada sikap atau perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Wow, luar biasa kata sambutan dari Ibu Ketua Peace Love DKI Jakarta, Ibu Amelia Tan. Sarehyo. Ini ya, saya menunggu ini hampir lebih dari 8 tahun dia bisa berbicara begitu. Kami berharap, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa, Tuhan kasih kesempatan bisa menyelenggarakan acara hari ini, Tuhan. Satu, dua, tiga, sukses ya saya di bidangnya. Nama Yesus, amin. Kalau ingat tahun lalu ya, kita melakukan Natal bersama anak-anak yatim, tapi tempatnya tidak di tempat semeriah ini ya. Jadi kita pergi ke Yayasan Dwi Tuna Rawinala itu di tahun 2020, karena memang kondisinya saat itu memang kita sedang pandemik yang tinggi-tingginya, masih di awal-awal kan di tahun 2020, dan kemudian juga prokes juga lagi ketat-ketatnya, sehingga kita tidak mungkin melakukan kegiatan di gedung. Alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah, puji Tuhan lancar. Padahal kita persiapannya juga nggak terlalu lama ya, Tanda. Meetingnya cuma satu hari loh. Tapi mereka semua suka cita, bahagia. Amin. Dan mendapatkan banyak berkat ya. Amin. Semuanya ya. Merayakan ibadah bagi yang Natalan, sukses ya. Peace Love ini kayaknya makin hari makin apa namanya semakin solid ya, kompak. Karena dengan adanya pandemi ini, kita semua menyadari bahwa banyak sekali masyarakat yang secara perekonomian, secara strata sosial mereka semakin menurun, dan Peace Love semakin bahu-membahu, bergandengan tangan untuk selalu membantu. Kita sangat toleransi sekali ya, Beb ya. Makanya kita tuh nggak pilih-pilih. Natalan kita gede-gedean, Lebaran gede-gedean, pokoknya semuanya, semua ini kita sayangin. Agama sama. She's one and only kali buat gue ya. Dia orangnya tuh gini, di saat orang-orang pada tegang, justru dia tenang sendiri gitu loh. Dia mengambil posisi yang lebih baik begitu kalau menurut gue. Karena kan ke acara kayak gini kan bukan hal yang simpel. Kita harus mengundang banyak anak, teman-teman dari yayasan. Kemudian juga kita ada, mungkin ada tamu-tamu VIP yang kita mesti maintain. Dan Teh Amel itu salah satu orang yang mungkin karena jam terbangnya juga ya, jadi dia bisa lebih tenang dan lebih mengayomi gitu aja, gitu. Dan pada hari ini, sore hari ini, kita semua sukacita bahwa terlaksana ya kegiatan Natal, di mana kita melakukannya di sebuah ballroom ya, dan mengundang anak-anak. Selamat, semoga makin solid. Terus gimana Kak, donasinya makin banyak. Donatur selalu mengalir. Donaturnya makin bertambah, pokoknya keren. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar dan merayakan Natal, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita diberi kesehatan dan menjadi baik. Coronanya juga segera hilang ya.
Merry Christmas and Happy New Year. Peace and Love Jakarta, semoga makin berkembang, makin sukses, terutama buat leadernya. Semoga acaranya makin berjalan lancar hingga di akhir-akhir tahun-tahun berikutnya. Ya, kami bahagia, ada sukacita, damai sejahtera buat kita semua di sini. Kita semua berganti tangan buat anak-anak, ada sukacita yang lebih. Hampir 2 tahun ini nggak ada kegiatan perayaan Natal. Ini perayaan Natal pertama kali yang saya ikuti setelah pandemi COVID-19. Jadi ini perayaan Natal pertama saya terlibat dari menjadi panitia, bahkan untuk koordinasi dengan panti asuhan dan lain-lainnya, dengan pembicara semua. Ini jadi seperti belajar lagi sih, karena udah vakum berapa lama, jadi agak bingung juga mengenai protokol kesehatan yang berkaitan dengan COVID juga. Itu juga bikin kita jadi kagok juga sih. Jadi ini hal baru kembali. Peace and Love DKI mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Love. Kepada teman-teman saya dari Peace and Love Jakarta, boleh kasih tepuk tangannya dong. Yang cantik-cantik, selain saya ucapkan shalom, saya ingin mengucapkan kepada sahabat-sahabat saya yang non-Kristiani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Wah, saya senang banget ngeliat adik-adik semua wajahnya penuh dengan sukacita. Yang bersukacita katakan asik. Asik. Halo, secara keseluruhan kita hidup harus penuh toleransi. Karena tidak ada dalam kehidupan kita itu selalu harus bersama. Dengan kebersamaan kita akan bersatu, dengan bersatu kita akan bahagia. Itu aja. Kami dari Aviasi Berkat Indonesia mengucapkan terima kasih bisa ikut bersama-sama bersuka cita merayakan Natal bersama dengan Peace and Love DKI Jakarta, dan acaranya sungguh luar biasa. Kemasan acaranya luar biasa, anak-anak diajak untuk bersuka cita sama-sama, anak-anak diajak untuk merasakan kasih dan kepedulian dari Peace and Love Jakarta. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hadir dari Aviasi Berkat Indonesia. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, Tuhan memberkati. Hari ini kita acara Christmas Dinner dengan Peace and Love DKI dengan 100 anak dari yayasan. Hari ini ada 2 yayasan, acaranya meriah banget, seru, banyak games, terus anak-anak juga happy. Iya, ciri-ciri dicu semua. Korban kita pada hari ini. Yang paling dikasih Yesus. Sesuai dengan simbol negara kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi tanpa ada persatuan kita akan runtuh. Oleh sebab itu, tanpa membedakan suku, agama, dan ras, kita dukung terus persatuan supaya kita tidak runtuh. Aku
aku seneng sekali ya bisa kumpul bersama di sini karena apa ya? Karena happy lah ya menyambut Natal dan tahun baru. Iya. Gimana Kak Wenti? Senang aja bisa kumpul dan sama berbagi adik-adik. Sama adik-adik semua. Oke, okay, peace and love. Oke, okay, mantap. Hari ulang tahun dari Bu Lady, Tuhan, kami percaya Engkau memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, bahkan lebih lagi Engkau memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Dengan penuh dengan kebahagiaan, makin mulia, panjang umur, dan sehat sentosa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Engkau lakukan selalu berhasil. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar. Kelihatan anak-anak senang dan dari persiapan sampai selesainya acara semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Yang luar biasa adalah peace and love. Tepuk tangan untuk peace and love. Terus Tuhan pakai peace and love untuk jadi seorang berkat Tuhan. Amin. Sukses untuk semuanya yang ada di Peace and Love. Sehat selalu, selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mereka punya banyak harapan untuk masa depan mereka. Semoga apa yang mereka harapkan bisa menjadi kenyataan. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan, semoga dipermudah gitu. Tentunya dukungan dari kita sangat diperlukan untuk keberhasilan mereka. Acara kita hari ini memang konsepnya untuk perayaan Natal Peace and Love, anak-anak yatim dengan Peace and Love DKI Jakarta. Ini sudah menjadi kebiasaan Peace and Love bahwa setiap Natal kita ikut merayakan. Begitu juga dengan hari-hari besar yang lainnya. Nah, kebetulan hari ini desainnya, dekorasinya saya yang bikin dan benar-benar untuk memeriahkan acara ya. Kita pakai dress code-nya warna merah dan hijau dan gold di sini ya. Chosen One, wah keren ya. Percaya nggak adik-adik kalau adik-adik adalah manusia yang terpilih? Percaya nggak nih? Wajahnya nggak yakin nih. Percaya nggak? Percaya ya. Saya dan saudara kalau bisa ada di tempat ini, kalian semua adalah yang terpilih. Ada begitu banyak orang yang ada di luar sana yang bahkan buat makan aja susah. Ada begitu banyak orang di luar sana yang buat sekolah aja susah. Ada begitu banyak orang yang ada di luar sana yang gak punya papa mama. Meskipun kalian ada di tempat ini tapi gak punya papa mama, kalian punya Tuhan yang mengasihi kalian. Namanya Tuhan Yesus. Yeah.
Peace and Love ini adalah tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Dan itu yang selalu saya gembar-gemborkan kepada seluruh anggota Peace Love seluruh Indonesia, ya. Artinya kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Setiap agama pun mengajarkan hal yang sama, harus menyantuni anak yatim piatu dan duafa, harus berbagi. Sama saja sebetulnya, ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya ibu-ibu anggota Peace Love ini tentunya dapat merentas isu-isu sosial yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia sangat rentan dengan isu-isu sosial, suku, ras, dan agama. Dengan adanya Peace and Love, ini merupakan suatu contoh untuk komunitas lain, untuk masyarakat pada umumnya, bahwa dengan perbedaan itu kita bisa kok tetap bergandengan tangan, kita tetap bisa mencapai suatu tujuan yang baik, melakukan kegiatan yang baik. Salah satu contohnya adalah dengan berbaksos pada hari ini. Di balik ucapan syukur ada terlalu banyak hal luar biasa di balik ucapan syukur. Yang tadi Bapak katakan itu kurang lebih sama, Pak. Jadi semangat, terus kemudian apa namanya, bersyukur itu semua ada di dalam kitab suci cahaya Al-Qur'an. Nah, kepada panitia, terutama Ketua Peace and Love DKI yang pada hari ini sudah mempersembahkan acara yang begitu meriah, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. Dan acara perayaan Natal selalu menjadi satu ciri khas dari Peace and Love Indonesia, selain tentunya perayaan Idul Fitri di bulan suci Ramadan, kita mengundang anak-anak yatim piatu dan duafa. Sama seperti ini, sama meriahnya. Dan ini adalah semangat yang memang terus harus di apa namanya dikembangkan, ya, terutama bagi kita-kita ini ibu-ibu yang hampir seluruhnya, komunitas ini hampir seluruhnya adalah dipenuhi oleh kaum wanita, wanita yang sangat hebat, ya. Untuk Ketua Peace Love Indonesia, Ibu Novita Ika Sari. Oh my God, your word so really excellent, ya. Kalimatmu begitu luar biasa. Saya sangat kagum dan luar biasa gitu atas perjuangan dan upaya-upaya dari Peace and Love Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Ini bisa menjadikan amal ibadah buat kita semua. Dari panti asuhan Kaufari, mana itu? Ya, terima kasih buat hadirannya, ya. Dan juga dari rumah restorasi aviasi berkat Indonesia. Ya, betul, ya. Oke, okay. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara hari ini benar-benar memberikan sukacita bagi adik-adik semua. Ucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih atas semua kehadirannya, semua supportnya, dan semua kasih yang sudah diberikan pada kami. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ucap syukur dan terima kasih atas hari yang indah ini, dan kami berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Pendapat saya untuk acara hari ini sangat luar biasa, sangat hidup sekali. Bahkan saya pun tadinya encok kaki saya gitu, tapi kok jadi sembuh, ya, karena bisa bergembira ria, ya, bisa apa namanya berdansa, bernyanyi bersama dengan apa namanya teman-teman yang lintas agama, ya. Nah, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Beb Imas membangkitkan semangat di dalam Peace Love untuk tetap berkarya sosial. Luar biasa beliau ini, karya sosial yang sangat memang harus dihargai, ya. Ini salah satu contoh bahwa isu-isu sosial itu tidak ada, ya. Suku, ras, dan agama itu tidak perlu kita gembar-gemborkan. Kita tetap bersatu.
Bhinneka Tunggal Ika. DPP Peace and Love Indonesia, DPC-DPC lainnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kami semua adalah berbeda suku, ras, dan agama, namun kita semua punya tujuan yang sama. Persiapannya sangat singkat karena memang disupport sama teman-teman juga ya, jadi tidak perlu lama-lama ya. Untuk dekorasi kita dibantu oleh Siska ya, kemudian untuk acara-acara lainnya ya seperti MC oleh Doni dibantu, kemudian penyanyi ada Kak Tiar ya, ada musik juga oleh Ito, saya panggilnya ya Ito Adi Tampubulon ya. Harapan saya buat anak-anak yatim di seluruh Indonesia, mudah-mudahan bisa banyak yang membantu. Terus apalagi dong? Iya. Kemudian mereka tidak hanya, maksudnya gini, mereka akan lebih maju lagi. Iya. Ya, mereka punya hal yang lebih baru lagi. Amin. Mereka lebih percaya diri. Amin. Kita masuk ke Peace and Love, itu kita semua mempunyai visi misi yang sama, yaitu terhadap peduli terhadap kegiatan sosial, juga peduli terhadap kegiatan apapun tanpa melihat agama, ras, dan sebagainya. Pesan Natal, sukacita, sukacita diberkahi, suka damai, sehat yang paling penting, sehat. Ya, ini baju cepat dibikin sama kira-kira 3 hari 4 hari sama Priscilla ya, dari Ercella ya, dia nama butiknya. Merry Christmas and Happy New Year. Love, Shashie. Merry Christmas and Happy New Year. Halo semuanya, selamat Natal, Tuhan memberkatin. Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari Peace and Love Indonesia mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Yeay. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year untuk semuanya. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga kita semua diberikan sukacita dan damai sejahtera Natal. Peace. Hai, aku Pimpi mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Peace and Love. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah mengundang kami. Doa dan harapan kami supaya Peace and Love luar biasa. Akan diberkati oleh Tuhan, baik keluarga, anak-anak menjadi anak yang sukses, anak yang diberkati oleh Tuhan. Doanya juga memberkati. Cium ibu dong.
mengucapkan Merry Christmas semua yang Natal. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you.